PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat siap menjaga kelancaran pasokan listrik salila mangsa Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Diantik itu mangrebu-rebu petugas PLNG disiagakeun pikeun mere pangladen sigap ka masyarakat nalika mudik Lebaran lumangsung. Pikeun ngarojong kelancaran mudik tirta Lebaran 2024, PLN UID Jawa Barat geus asak netarkeun mang pirang hal, batali kana kelancaran pasokan listrik dina Idul Fitri 1445 Hijriah ieu. Eta tarekah teh diantarana kasiagaan 50 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atawa SPKLU turta ngawangun posko siaga nu jumlahna 313 posko. General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia Nembraken, pikeun ngarojong mudik Lebaran 2024, PLN UID Jawa Barat geus ngoperasikeun 200 unit EV charger di 140 hiji lokasi SPKLU anu sumebar di 27 kabupaten kota. Kalawan rincian slow charging 8 unit, medium charging 125 unit, fast charging 54 unit, turta ultra fast charging 13 unit. PLN Jabar mere pancen ka petugas teknik kalawan total personil 4.320 urang, turta personil PDKBTM 133 urang. Baik itu dari sisi pasokan energi listrik, kami sudah memastikan bahwa seluruh pasokan selama N-7 standar hari hanya, kemudian N+7 adalah kami siap secara pasokan listrik secara keandalan. Untuk kesiapan personil, kami pun sudah menyiapkan personil dan seluruh peralatannya, dan nanti pada hari Sabtu kita juga melaksanakan gelar apel siaga untuk kesiapan pasokan selama hari Idul Fitri ini. Kemudian dari sisi peralatan, kami juga sudah menyiapkan, kami juga sudah siap seluruh peralatan yang akan dibutuhkan selama masa siaga 7 sampai dengan plus 7. Adapun keterkaitan dengan kontribusi PLN dalam acara jalur mudik, kita juga sudah menyiapkan menambah SPKLU sebanyak 50 unit di seluruh rest area yang ada di seputaran, baik itu perjalanan ke arah Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun nanti balik arahnya, ya, ke arah Jakarta, kami sudah menyiapkan. Dan hari ini tadi kita sudah meresmikan untuk seluruh 50 SPKLU yang ada di unit di rest area di sepanjang jalur rest area perjalanan tol. Total lokasi siaga 536 lokasi prioritas, ngawengku 87 lokasi masjid, 57 zona transportasi, 58 zona pertahanan, 38 zona pangreurehan, 136 rumah sakit, 42 lokasi wisata, turta 106 pusat perbelanjaan anu sumebar di 17 UPTILU. PLN UID Jawa Barat optimis mudik turta momen Lebaran kiwari bisa karasa tumanina bari galumbira ku masyarakat sakumna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.